Masih lainnya pemirsa, warga Dusun Sungai Majene, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat kembali dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton raksasa. Ya, ular piton sepanjang 7 meter ini ditangkap saat tengah mengintai kambing milik warga. Sudah dua kali warga Dusun Sungai Majene, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Utara dihebohkan dengan penemuan ular piton raksasa. Ular piton sepanjang 7 meter ini ditangkap warga saat tengah mengintai kambing milik warga yang tengah melintas di Jalan Trans Sulawesi. Warga kemudian membawa ular piton ini ke salah satu rumah warga. Tidak mudah untuk membawa ular piton raksasa ini. Warga pun harus bergotong royong untuk memindahkan ular piton ini. Juwarno, warga desa Sungai Majene, terpaksa membunuh ular piton ini karena ular piton ini hendak memangsa warga yang hendak menangkapnya. Ini Pak, ularnya didapat di mana Pak? Di tengah jalanan. Tengah jalan? Iya. Mangsa kambing atau apa Pak? Masih sementara mana, mencari Pak. Melawan waktu ditangkap? Baik, melawan hampir lebih setengah jam baru bisa dijinakkan. Ini merupakan yang kedua kalinya warga menemukan ular piton raksasa. Warga pun diminta untuk tetap waspada karena diduga masih ada ular piton lain yang masih berkeliaran untuk mengincar hewan ternak milik warga. Dari Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Samsul Altimen, RTV.